Halo guys, kali ini ada kejadian yang sangat memilukan. Anda lihat sendiri, api kompor seperti ini. Jadi bagian yang mengeluarkan api di sana tertutup oleh plastik. Kenapa demikian? Karena semalam infonya dibuat untuk membakar piring plastik. Ya, jadi seperti ini. Jadi sekitar area sekelilingnya tidak keluar karena di sana ketutupan oleh plastik yang terbakar. Ya. Oke, jadi ini perhatian untuk kita semua. Kalau kita, Anda, saya sedang ngantuk ya, jangan mainan kompor gitu. Jadi nanti jadi salah fokus kayak gini. Harusnya kompor tuh ya untuk memanasi wajan dan sebagainya, barang-barang yang memang tahan panas ya. Kali ini dipakai untuk memanasi barang yaitu sebuah piring plastik. Jadi katanya di bawah wajan ada piring plastik dan situ ikut kebakar, kepanas sampai seperti ini, tertutup semua. Jadi saya menggunakan golok ini untuk menyongkel agar supaya nanti kita bersihkan kotorannya ini. Jadi harus posisinya harus saya nyalakan seperti ini, karena kalau tidak saya congkel-congkel keras tidak bisa ya. Jadi seperti ini, dengan panas dicongkel-congkel dia akan bisa terbuka dengan sendirinya. Harus pelan-pelan ya. Sekali lagi, mungkin hal ini tidak pernah terjadi di dalam benak kalian semua, karena hal ini memang tidak sewajarnya terjadi karena hal yang sangat memilukan ya. Oke, tapi segala sesuatu apapun yang terjadi, semua ada solusinya ya. Kita hanya memberi membersihkan tugas kita, dan nanti kita juga kasih tahu kepada semua pengguna ataupun mengingatkan kepada semua orang untuk lebih hati-hati dalam memakai kompor. Kompor buat bakar plastik ya, seperti inilah kejadiannya. Oke, ya ini udah sebagian besar kena, nanti kita akan buka. Ya, ini sudah terbuka. Terbuka, nanti setelah terbuka nanti kita akan bersihkan. Penuh. Matikan. Tunggal dan kita turunkan di sini, dan kita nanti akan membersihkan ini bagian-bagian yang tertutup oleh plastik. Ini kita akan bersihkan. Oke, dan ini sudah kita bersihkan. Sekarang sudah apinya normal kembali. Perhatian aja, jangan pernah menggunakan kompor ketika Anda mengantuk berat. Oke, tetap hati-hati menjalankan tugas Anda. Thank you.